Assalamualaikum. Hai semua. Kembali lagi di channel Masak Dapur Anindya. Di video kali ini aku akan bikin bumbu dasar merah. Bumbu ini sangat membantu saat kita ingin masak cepat. Nah, teman-teman yang pengen hemat waktu memasak, yuk kita bikin sama-sama. Langkah pertama, masukkan ke dalam chopper 100 gram bawang merah, 25 gram bawang putih, 40 gram cabai rawit merah, 150 gram cabai merah keriting, dan 100 ml minyak goreng. Kemudian, semua bahan diproses hingga halus. Masukkan semua bumbu ke dalam wajan. Panaskan dengan api sedang sambil terus diaduk hingga matang dan harum. Setelah harum dan mengeluarkan minyak, ini bisa diangkat dan didinginkan. Masukkan ke dalam wadah atau cup-cup kecil. Bisa untuk memasak aneka balado, sambal cumi, ayam bumbu rujak, ataupun oseng-oseng. Simpan di kulkas biar awet ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.